Selamat pagi saudara dan dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi Danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan 12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu diimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema kita hari ini tanah dan burung. Hari ini gereja memperingati Santo Fransiskus dari Sales. Kecerdasannya luar biasa dan diharapkan orang tuanya meniti karir yang hebat. Tapi ia lebih mendengarkan panggilan Tuhan untuk menjadi imam. Dengan tetap rendah hati, ia mengasah dan menggunakan kecerdasan otaknya untuk melawan ajaran sesat sambil menguatkan iman umat agar tidak meninggalkan gereja. Karya tulisannya berupa buku dan kumpulan khotbahnya sangat banyak. Karena itu, ia termasuk pujangga gereja dan diangkat sebagai pelindung para wartawan. Dalam perikop Injil hari ini, Yesus menggambarkan kondisi tanah yang tidak lain adalah kondisi hati kita masing-masing. Seperti tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah di antara semak duri,
dan tanah yang subur. Tuntutan Yesus kepada kita sama, yaitu agar benih itu dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu tanaman yang kuat serta menghasilkan bunga dan buah. Yesus tidak pernah menuntut agar kita memberikan hasil dengan jumlah, mutu dan bentuk yang sama. Kita hanya perlu menunjukkan kinerja yang optimal dan maksimal sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Apakah kita dapat memenuhi tuntutannya itu? Tergantung sepenuhnya pada reaksi hati kita masing-masing. Apakah reaksi hati kita seperti tanah yang di pinggir jalan yang membiarkan benih atau sabda Tuhan itu sia-sia dimakan burung? Burung ibarat iblis yang selalu mencari mangsa dan mencegah agar sabda Tuhan jangan sampai tumbuh. Bisa juga reaksi kita seperti tanah yang berbatu. Kita menerima sabdanya, merasa mantap dan bangga, tapi sebatas emosi dan tidak pernah menjalankannya. Dengan sendirinya, benih itu mati. Atau seperti benih di antara semak duri. Kita mendengar dan paham akan sabda itu, namun kekayaan dan pola hidup duniawi yang materialistis dan hedonistis, foya-foya dan kemabukan telah menghimpit dan mematikan sabda Tuhan itu. Atau hati kita ibarat tanah subur yang selalu siap menerima sabdanya, melaksanakannya secara konsekuen dan konsisten. Saudara terkasih, bagaimana kondisi hati kita? Mari kita mawas diri secara jujur di hadapan Tuhan, karena kita telah dianugerahkan talenta, bakat, dan kemampuan masing-masing. Mari kita optimalkan dan maksimalkan upaya kita untuk dapat menyuburkan tanah hati kita masing-masing. Kita tidak perlu membicarakan capaian orang lain dengan dorongan dan kobaran hati yang iri, dengki, cemburu, dan sirik. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.